Anggaran pendidikan tahun ini mencapai 1,39 triliun rupiah, atau 20,2 persen dari APBD Bojonegoro 2023. Selain itu, terdapat silpa APBD tahun lalu sebesar 2,8 triliun rupiah. Namun masih terdapat sekolah-sekolah SD yang masih rusak. Salah satu di antaranya adalah SDN Balen Rejo yang mengalami kerusakan di beberapa ruang kelas sejak 2018. Kerusakan terparah terjadi di ruang kelas 1 dan 4. Plafon kelas-kelas tersebut ambrol dan melembung ke bawah. Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Mohlasin Afan mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Bojonegoro terkait kerusakan ruang kelas SD tersebut. Afan melanjutkan, apabila belum dianggarkan perbaikan bisa diajukan usulan pada perubahan APBD pertengahan 2023. Pihaknya sendiri juga sering mengingatkan kepada distrik agar diberi peta dan data kerusakan sekolah-sekolah. Namun hingga kini data masih belum ada. Menurut Afan, data-data tersebut berasal dari Dapodik masing-masing sekolah. Selain itu, Avan juga menyarankan untuk melakukan kontrak dengan konsultan atau pihak ketiga jika memang SDM dari distrik untuk turun ke lapangan dirasa kurang. Berhubung adanya anggaran dan silpa yang masih melimpah, Avan menegaskan problem kerusakan sekolah seharusnya tidak terjadi lagi. Sebelumnya, pihak SDN Balen Rejo berkata, mereka telah mengajukan proposal kepada distrik serta mendata kerusakan dalam depodik mereka. Namun hingga saat ini belum dilakukan perbaikan dengan dalih jumlah siswa sedikit. Selain itu belum ada personil dari pihak distrik yang berkunjung ke sekolah. Dewi Savitri, Bujo Negoro